I've tried so hard to see it,
broken within, overwhelmed by the weight of your sin. Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was broken. The precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Oh. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang merayakan kematian Yesus di Golgota. Passover, Paskah, Pesah. Dan kali ini saya ingin menyatakan kepada saudara, the greatest love story ever told is Jesus dying on the cross for our sins. Kisah cinta terhebat yang pernah diceritakan adalah Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Tahukah saudara, the thing that kept Jesus on the cross to save you and me was love, not the nails. Yang membuat Yesus bertahan di kayu salib menyelamatkan kita itu bukan paku, melainkan cinta. Saya ingin mengekspos kepada saudara semua yang sedang memperingati kematiannya di Golgota. The shape of true love is not diamond. It is a cross. Bentuk cinta yang sejati bukanlah berlian, tetapi salib. Nah,
apa sih arti pengorbanan yang telah Yesus lakukan di Golgota bagimu dan bagiku? Ada empat hal penting arti pengorbanan terdahsyat Yesus di Golgota untuk saudara dan saya. Yang pertama, itu berbicara tentang radical forgiveness, pengampunan yang radikal. Di Lukas pasal 23 ayat 34 berkata, lalu Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengorbanan terdahsyat yang dilakukan Yesus adalah tergantung di kayu salib, menderita, disiksa, dirajam secara fisik, sampai wajah tidak dikenali lagi, dan tubuh terkoyak, kaki tangan dipaku pada kayu salib. Sudah disakiti sedemikian rupa, tetapi Yesus berkata kepada Bapa, ampuni mereka. Mungkin saudara berkata, itu kan Yesus, bisa mengampuni. Kalau saya kan manusia biasa, saya bukan Yesus, saya tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti aku, yang mengkhianati aku, yang berbuat kejahatan terhadap aku. Sudah 3 kali aku diperlakukan olehnya. Dia melakukan yang jahat terhadapku, merugikan, mencurangi, mengkhianati, terlalu menyakitkan. Dengar saudara, kalau saudara berkata demikian, yang menjadi pertanyaannya, berapa kali kita menyakiti Yesus? Dengan cara ketidakpercayaanmu, engkau menyalahkan Yesus. Engkau menyalahartikan kebaikannya. Kita marah kepada Yesus. Kita undur bahkan meninggalkan Yesus. Dan berkata, enggak Yesus-Yesusan lagi. Semua itu telah melukai dia. Lalu apakah Yesus berbicara seperti kita? Sakit. Apa yang kau lakukan itu menyakiti aku. Apakah Yesus berkata demikian? Apakah Yesus berkata, berapa kali kamu sudah menyakiti aku? Tetapi kebenarannya adalah tidak, saudara. Saat kita menyakiti Yesus, dia berkata, aku mengampunimu. Kita bersalah lagi? Yesus berkata, aku mengampunimu. Dan ketika kita menyakiti Yesus lagi dan lagi dan lagi, Yesus akan terus menerus berkata, aku mengampunimu. Kita yang percaya pada Yesus, tidak ada kesalahan dosa yang tidak diampuni olehnya. Bagaimana respon kita atas pengampunan radikal yang telah Yesus berikan kepadamu, kepadaku, kepada kita semuanya? Mari kita baca di Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah satu sama lain dan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kamu. Sabar kalau kamu dimaki, dimarahi, tersinggung, sakit hati. Ampuni. Bukan mudah untuk berpindah gereja karena ada orang yang melukaimu di gereja ini. Itu bukan solusi. Yang perlu kau lakukan itu mengampuni dia. Bukan pindah gereja, bukan pindah rumah. Karena suami atau istri yang dulu kau cintai sekarang kau benci. Yang kau harus lakukan adalah mengampuni dia. Jika kau mendapati keluargamu lakukan kesalahan kepadamu, apakah itu pasanganmu yang tidak setia, sahabatmu yang memfitnahmu, apapun yang mereka perbuat, yang perlu kau lakukan adalah mengampuni. Bukan karena orang yang salah itu, bukan pula karena diri kita, semua karena Yesus telah mengampuni kita, telah mengampuni semua kesalahan kita. Memang saudara, orang berkata mengampuni itu berat. Ya, jika kau lakukan sendiri, kabar baiknya kau tidak perlu mengampuni seorang diri.
dengan usahamu sendiri, kau lakukan bersama Yesus. Bersama Yesus, tidak ada yang mustahil. Tidak ada dosa atau kesalahan seseorang yang tidak dapat kau ampuni. Mari katakan bersama saya, pada peringatan kematian Kristus di Golgota yang telah mengampuni kita secara radikal. Katakan bersama saya, semua dosaku diampuni Yesus, semua kesalahan orang lain, tidak ada yang tidak dapat aku ampuni. Satu, dua, tiga. Semua dosaku diampuni Yesus, semua kesalahan orang lain, tidak ada yang tidak dapat aku ampuni. Itulah arti pengorbanan terdahsyat Yesus di kayu salib. Yang pertama, radical forgiveness, pengampunan yang radikal. Sekarang yang kedua, arti pengorbanan terdahsyat Yesus di kayu salib adalah berbicara tentang eternal salvation, keselamatan kekal. Engkau bukan hanya diampuni olehnya secara radikal, tetapi engkau juga diselamatkan olehnya di dalam kekekalan. Mari kita baca ayatnya di Lukas 23 ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata kepadanya, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Di kayu salib itu, Yesus membuktikan bahwa masuk surga bukan sebuah upaya. Tetapi masuk surga itu adalah grace, adalah anugerah. Pengorbanan Yesus yang membuat kita selamat. Bukan kebaikan, bukan kehebatan, atau perbuatan dan pengorbanan kita. Orang yang disalib bersama Yesus, dia masih bersalah, dia masih berdosa, dia belum bertobat, dia belum minta ampun. Namun, walaupun keadaan kondisi pada waktu itu dia masih bersalah, masih berdosa, belum bertobat, belum minta ampun, tapi dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Dia percaya dan oleh anugerah dia langsung menerima keselamatan kekal. Keselamatan itu 100% oleh anugerah. Salvation is by grace alone and through faith alone in Christ alone. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata begini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, siapa dari antara saudara yang mau selamat masuk surga? Angkat tangan saudara. Oke, turunkan tangan saudara. Pertanyaan yang berikut, siapa yang mau masuk surga duluan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, mungkin saudara, enggak, aku enggak mau mati sekarang. Aku enggak mau berangkat sekarang. Ya saudara, semua itu Tuhan yang menentukan. Tetapi bagi kita yang sudah under grace, in Christ, mati itu tutup mata di bumi, buka mata di surga. Orang yang di dalam Kristus, ia tidak takut mati. Banyak orang takut mati karena khawatir jika mati ternyata tidak masuk surga. Dikira pintu surga itu pintu keluar dan pintu masuk yang bisa buka, tutup seenaknya. Kalau kita baik, pintu surga terbuka dan kita masuk. Kalau kita salah, pintu surga terbuka dan kita dikeluarkan. Bukan begitu, saudara. Keselamatan yang diberikan Yesus itu sifatnya eternal, kekal selamanya. Kekal, bukan temporary, bukan sementara. Ada eternal commitment. Jadi, sekali percaya Yesus, surga diberikan pada kita
selamanya keselamatan kekal menjadi milik saudara, milik saya. Jadi siapapun saudara yang percaya Yesus Kristus Tuhan, engkau terima anugerah oleh iman, engkau pasti masuk dalam keselamatan di surga. Buktinya, di Lukas pasal 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Sesudah mengatakan hal itu, dia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ayat ini menjadi bukti bahwa sebuah kepastian yang Yesus miliki, bahwa kematiannya di bumi adalah pintu terbuka untuk dia kembali ke surga. Ada sebuah jaminan pasti di dalam Kristus. Kita juga akan bersama dia dan Bapa di dalam kerajaan surga. Yesus pernah berkata di Yohanes pasal 10 ayat 28-30, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapa-Ku. Aku dan Bapa adalah satu. Juga tertulis di Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Hanya dengan percaya Yesus, bahkan belum sempat melakukan perbuatan baik sekalipun, kita masuk dalam kerajaan surga sekali untuk selamanya. Mari katakan bersama saya, saudara, aku warga surga. Sekali diselamatkan olehnya, selama-lamanya aku selamat. 1, 2, 3. Aku warga surga. Sekali diselamatkan olehnya, aku selama-lamanya selamat. Itulah yang kedua. Arti pengorbanan terdahsyat Yesus di Golgota, di kayu salib. Yang pertama tadi adalah radical forgiveness, pengampunan yang radikal. Yang kedua, eternal salvation, saudara dan saya mendapatkan keselamatan yang kekal. Mari sekarang saudara perhatikan yang ketiga. Pengorbanan terdahsyat Yesus di Golgota bermakna apa? Never forsake, tidak ditinggal. Di Golgota tertulis di Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 petang Yesus berteriak dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabaktani." Yang artinya, "Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dengar saudara, mengapa Bapa meninggalkan Yesus? Ketika itu Yesus menanggung semua dosa manusia, dan upah dosa adalah maut. Dia terpaku di atas kayu salib untuk menanggung upah dosa adalah maut. Bapa harus meninggalkan Yesus yang adalah sang putra di kayu salib. Dia ditinggalkan sebagai ganti dosa kita, sin. Karena dosa kita, sin, sang putra, son, ditinggalkan oleh Bapa. Supaya apa? Supaya setelah itu saudara dan saya yang percaya kepadanya, engkau tidak perlu menanggung kutuk dosa, dan engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Never forsake. Di bumi Yesus tahu betul rasanya dan sakitnya, sedihnya ditinggalkan. Sehingga Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah melepaskan genggaman tangannya yang sempurna memegangmu, memegangku. Tertulis di Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B, sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, tidak akan pernah. Di masa pandemi ini, seterpuruk apapun mungkin keadaan yang sedang kau hadapi, tidak akan pernah dia meninggalkanmu. Yesus itu setia. Kita ini yang sering tidak setia, tidak tahan lagi, tidak sabar lagi.
sehingga mengambil langkah untuk pergi meninggalkan. Tahukah saudara, menunggu adalah bersabar untuk setia, dan faithful is never give up. Orang yang setia itu tidak pernah menyerah. Setia itu sabar menunggu dan tidak menyerah. Saudara tahu bahwa kesetiaan itu teruji oleh waktu. Kesetiaan akan tercapai perlu waktu. Pegang dada saudara, katakan pada dirimu sendiri, sabar ya, sabar ya. Ketika mulai tidak sabar, baca Ibrani 13 ayat 5 lagi dan lagi. Sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Never forsake. Sebab itu, apapun saudara yang sedang kau hadapi, setia pada Tuhan. Bersabarlah menanti doamu, mujizatmu jadi kenyataan. Jangan menyerah karena alasan apapun. Begitu juga pada pasanganmu. Setialah pada pasanganmu yang sabar, dan jangan pernah menyerah atas masa depanmu, atas masa depan keluargamu, pernikahanmu. Engkau tidak perlu tinggalkan keluarga dan anak-anakmu. Seberat apapun, ingatlah masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada Yesus yang menyertaimu. Semua akan baik-baik saja. Semua akan dibuat indah pada waktunya. Katakan bersama saya, aku tidak pernah ditinggalkan. 1, 2, 3. Aku tidak pernah ditinggalkan. Mungkin saudara merasa engkau seperti disalah mengerti dan tidak ada lagi yang peduli. Engkau merasa sendiri. Tetapi Yesus, suara dari Golgota terdengar kepada kita, kau tidak pernah ditinggalkan. Baik saudara, yang terakhir sekarang, arti pengorbanan terdahsyat Yesus di Golgota bukan hanya berbicara tentang radical forgiveness, pengampunan radikal. Bukan hanya berbicara tentang eternal salvation, memberi kepadamu keselamatan kekal. Bukan bermakna sebuah janji dan sedang dia genapi, yaitu never forsake, engkau tidak akan ditinggal. Tetapi yang terakhir, yang keempat, itu berbicara tentang totally finished, selesai secara total. Yohanes pasal 19 ayat 30 berkata, segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. It is finished. Saya menemukan definisi kata finish dalam dunia bisnis adalah finalized transaction. Transaksi yang sudah diselesaikan. Dan di kayu salib benar-benar selesai. Semua pengorbanan Yesus, harga yang harus dibayar olehmu, sudah lunas dibayar oleh dia. Dibayar dengan darah dan nyawanya yang mahal. Bukan dibayar dengan cicilan 0% selama 12 kali. Tetapi sudah lunas dibayar. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Kita mutlak milik Kristus. Pengorbanannya di Golgota mengingatkan kepadamu, kepadaku, kita mutlak milik Yesus. Katakan bersama saya, aku milik Kristus. 1, 2, 3. Aku milik Kristus. Siapa di sini yang mendengar firman ini? Saudara betul-betul percaya bahwa engkau telah ditebus oleh darah domba sang putra itu.
Kita sudah dilayani oleh Yesus dengan pengorbanan terdahsyat, yaitu diberi keselamatan kekal. Lalu apa benar jika respon kita diam-diam saja, biasa-biasa saja? Gambarannya begini, saudara. Saya melihat banyak orang ketika posting makanan enak di sosmednya, itu heboh sekali. Makannya lahap, nikmat, enak kelihatannya. Bikin orang kepingin dan ikutan untuk pesan, untuk order. Bahkan ada yang di-endorse. Padahal cuma dibayar dengan uang dan makanannya saja. Promosinya di sosmed heboh. Sampai rela foto dan edit foto sedemikian sekeren mungkin. Sebagai tanggung jawab sudah diberi uang, diberi makanan, sudah di-endorse. Harus bikin orang yang lihat kepengen coba dan beli makanan itu. Sekarang, saudara, secara rohani, Yesus sudah bayar hidupmu dengan nyawanya. Lalu kau diam-diam saja. Engkau tidak promosi. Engkau tidak memberitakan karya Kristus yang luar biasa di Golgota ini. Harusnya kita jauh lebih heboh bikin postingan yang membuat orang tertarik untuk ikut Yesus. Datang ke gereja, bersaksi kebaikan dan anugerah yang diterima. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Kau sudah di-endorse dengan nyawa dan darahnya. Yang heboh kalau posting di sosial media sebagai bentuk tanggung jawabmu sudah di-endorse dari surga agar orang yang lihat postinganmu ingin punya Yesus yang kau posting itu. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli, harganya telah dibayar lunas, karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu, di sosmedmu, di Instagrammu, di YouTube-mu, di WA-mu, dengan segala keberadaanmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Tanpa tubuh, tanpa roh, kita ini mati. Jadi, selama kita hidup, muliakanlah Elohim melalui hidup kita, sosmed kita, kesaksian kita, dan seterusnya. 4 arti pengorbanan terdahsyat Yesus di Golgota. Sudah saya sampaikan kepada saudara, terima, alami. Pengampunan radikal, keselamatan kekal, engkau tidak ditinggal, dan selesai total, lunas dibayar. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Paskah ini, mari kita berkomitmen untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita dengan lebih heboh lagi agar membuat jiwa-jiwa datang pada Kristus dan seperti dirimu, diriku diselamatkan, mereka juga diselamatkan karena pemberitaanmu, karena hidupmu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan terus menyertai saudara lebih indah lagi dari waktu ke waktu sampai dia datang menjemput saya dan saudara. Amin. Baik saudara, setelah saudara menerima roti dan anggur dan saudara telah berdiri, mari kita mengambil roti. Kalau saudara tidak memiliki roti yang dari gereja, roti perjamuan dari gereja, saudara bisa mengambil roti yang kau punyai di rumah sebagai ganti, atau kue yang kau punyai di rumah sepotong, dan mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Tuhan Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu dan sekarang kami menerima roti anggur ini memperingati kematian-Mu dan Engkau di Golgota memberikan pengorbanan terdahsyat bagi kami semuanya. Kami mengangkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kami. Mari saudara angkat tinggi-tinggi, tanda Engkau menghargai tubuh Kristus.
teriakkan dalam nama Yesus dengan suara kuat kalau saudara setuju pernyataan ini. Adapun roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah diberikan di Golgota untuk kesembuhan segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan. Angkatlah cawan anggur. Kalau saudara tidak memiliki cawan anggur yang dari gereja, cawan anggur perjamuan, saudara bisa menggantinya dengan air yang di rumah saudara sebagai tanda pengorbanan Kristus untuk saudara dan saya. Mari angkat tinggi-tinggi, teriakkan dalam nama Yesus dengan suara kuat kalau saudara setuju ini. Adapun cawan pengucapan syukur yang diberkati Tuhan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang dicurahkan di Golgota untuk mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Darahnya tercurah untuk menebus kita sekali dan selama-lamanya. Terimalah dengan iman, katakan, dalam nama Yesus. Mari kita minum. Ambil waktu untuk berdoa. Mari angkatlah wajahmu, angkatlah tanganmu. Tuhan Bapa yang baik, telah kami terima roti dan anggur yang adalah gambaran tubuh dan darahmu yang kau berikan di Golgota. Pengorbanan terdahsyat sudah kami terima, dan kami sangat percaya kebenaran firman yang kami dengar bukan hanya kami ketahui, tetapi kami alami, kami miliki. Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online Paskah 2021 ini. Berkat Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Hamasya, kuasa Roh Kudus, memberkati para suami, para istri, orang tua, anak-anak, memberkati keluarga dengan kesehatan yang baik, memberkati keluarga dengan pekerjaan, keuangan yang baik, pendidikan yang baik, masa depan yang baik. Berkat dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya doanya dijawab, katakan, amin, amin, amin. Saudara telah mengikuti ibadah Paskah online Gereja YHS. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan salib, dapat mentransfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Atau saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi pembayaran online yang ada di handphone saudara, seperti OVO, Dana, atau GoPay. Saudara cukup men-scan QR Code yang tertera di layar. Jangan lupa untuk memberikan keterangan persembahan salib. Mari memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang dahsyat bagi kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah. Yeshua HaMashiach bless you. On the day that death surrendered to the mighty cross of Jesus Christ, the earth was shaken beneath the weight of darkened skies. On his brow a crown of sorrow, for a king whose weakness was our strength. No word he spoke, his love was shown for all to see. On the cross
Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengingatkan kepada saudara untuk siapapun saudara yang mengikuti tayangan ini, nantikanlah dan ikutilah ibadah online merayakan kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Dan saya percaya, seperti Yesus mati dan dibangkitkan, jika roh yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalamku, di dalammu, engkau pun akan dibangkitkan bersama dengannya. Ada kebangkitan yang besar. Bersama-sama dengan gereja YHS, silakan saudara menantikan tayangan hari Minggu ibadah kebangkitan Kristus Yesus dari kematian. Mari kita tutup di dalam doa, kita mengangkat tangan dan terima berkat. Anugerah Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Hamasia, kuasa Roh Kudus memberkati saudara. Mulai hari ini, sampai Yesus datang lagi, bahkan sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang bersuka cita dan percaya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan, Amen, Amen.
Amin. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan yang berikutnya. Yesus Hamasia bless you. My champion.